Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung dan Viva Kosmetik bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Dwi Chandra University melaksanakan pelatihan Beauty Class. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Dwi Chandra University, melainkan juga mengajak peserta dari luar kampus. Sebagai kosmetik legendaris tertua di Indonesia, Viva Kosmetik senantiasa mendukung para perempuan di Indonesia dari generasi ke generasi, baik itu dari generasi muda maupun lansia. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kecantikan kepada perempuan Indonesia khususnya di Bali. Viva Kosmetik senantiasa bergandengan tangan dengan industri kreatif khususnya LKP Agung untuk memberikan sosialisasi kecantikan kepada kaum perempuan. Pada kesempatan kali ini, Viva Kosmetik dan LKP Agung memberikan pelatihan beauty class di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Dwi Chandra University. Pelatihan yang diberikan adalah perawatan wajah sehari-hari dan mingguan, kemudian dilanjutkan dengan merias diri sendiri. Pelatihan beauty class ini diberikan oleh pimpinan LKP Agung, Dr. DRA Ana Agung Ayu Ketut Agung MM dan staf instruktur Viva Kosmetik Indrawati Furuida, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Dwi Chandra University Iwayan Kontaniarte menyatakan pihaknya mendukung penuh pelatihan beauty class yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa bersama LKP Agung dan Viva Kosmetik. Pelatihan ini sudah dilaksanakan kesekian kalinya yang tentu memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun peserta dari luar kampus. Pelatihan ini juga menjadi salah satu bekal bagi peserta dalam konteks kehidupan, tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bisa menjadi lahan pengembangan potensi diri atau bisnis. Sehingga ini merupakan satu kegiatan berkelanjutan, dan kegiatan ini tentu akan memberikan satu manfaat penting bagi kami sebagai lembaga, khususnya para mahasiswa yang menjadi peserta pada saat ini, dan juga sebagian ada anak-anak dari tingkat SMTA. Itu kita berikan life skill, soft skill tentang tata rias, sehingga ini merupakan salah satu bekal bagi mereka dalam konteks kehidupan, dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ini juga nanti bisa menjadi lahan untuk pengembangan potensi diri, untuk bisnis dan sebagainya. Pihaknya juga berterima kasih kepada LKP Agung yang senantiasa bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Dwi Chandra University dan berharap agar kerjasama ini bisa berkelanjutan dalam mengisi kompetensi mahasiswa. Output lembaga berupa kompetensi yang dimiliki mahasiswa tidak sekadar kemampuan di bidang akademik, tetapi juga soft skill yang sangat penting untuk bekal mereka secara komprehensif dalam rangka menuju lulusan yang sempurna. Diharapkan juga melalui pelatihan ini, para peserta lebih terampil dalam berpenampilan, terutama dengan selalu menggunakan produk Viva Kosmetik. Viva Kosmetik sesuai daerah tropis sangat aman digunakan oleh perempuan Indonesia. Andika, Bali TV.